ya resepnya. Tadi kan bandingnya 1 ultra mineral, 1 semen, 3 kilo garam. Sekarang kita berarti karena 2 resep, 2 ultra mineral, 2 kilogram semen. Berapa lagi? 6. Sekarang kita akan mempraktekkan pembuatan ultra mineral. Perbandingannya 1 kilo ultra mineral, 3 kilo garam, 1 kilo semen. Ayo secukupnya. Jadi sekarang kita buat 2 dosis. 2 resep. 2 resep kita buat sekaligus. Jadi kita gunakan ultra mineral 2 kilo, garam 6 kilo, semen 2 kilo. Ya. Ini semen. Ini dua. Jadi sekarang kita pakai yang pertama burak garam. Jadi 1 garam ultra mineral, 1 kilogram semen, 3 kilogram garam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi diajarin Bu Lili sama saya ada dalam tas bahannya ya. Brosur. Oke. Bapak-bapak sebenarnya pakai. Kita tambahkan ultra mineral. Sampai sana. Kenapa pakai semen? Pakai semen. Kita gunakan semen untuk pengeras. Ya, bahaya enggak untuk ternaknya? Bahaya. Bahaya? Ya, kalau banyak. Bahaya enggak untuk si kambing atau si sapi? Ya, karena ini semuanya hasil dari penelitian, bukan asal-asal kita. Makanya ada takaran dia 1-1-3 atau supaya mudah ingatnya 1-3-1. 1-1-3 atau 1-3-1. Sekarang lanjut. Kemudian kita tambahkan semen. Pakai masker Pak supaya beknya bek mengabel. Itu yang nasihat leh, padahal utanya Bu Lili kalau penuh tentang kesehatan manusia. Sebelum kita tambahkan air, lebih bagus kita aduk secara merata. Kemudian kita tambahkan air sedikitnya. Airnya jangan banyak-banyak ya, nggak jadi dia nggak bisa dicetak. Pelan-pelan. Ya pan, kapan kalau panasnya tuh? Ya baru. Jangan ya. Bisa ditambah. Ada kita pegat adonan pisang goreng. Itu wadahnya udah terbentuk, dia nanti bentuk. Ya. Hello, empu mana? Ada dah. Ya, nanti juga lemihat. Sekarang
Trip tak keru. Ya, itu seperti tadi Bu Lia ajarin juga, ada Yakult tuh ada ditambahin ini tuh. Jadi yang ditambahin itu supaya menambah selera aja, supaya cantik aja. Jadi semuanya yang alami itu lebih bagus. Ini nanya ke ya. Sini Pak, bisa ada yang kasih warna merah. Kalau kita beli di toko Saprodi, berbentuk batu-bata. Sampai batu-bata itu menambah segitu, ya kan? Karena ini mudah didapat. Mudah didapat. Saya sering mengajarkan ke siapapun yang mudah didapat, yang dibuang. Ini kan dibuang, kan? Nah, mesti Bapak Ibu nak itu mah pun kaya. Kaya lebih-lebih dari tegaknya. Dia tegak ada bentuk batin apa. Tapi Bu, maaf ya, mungkin masukan dengan pengalaman kita. Kalau dia dibuat cetakannya dengan aqua seperti ini, biasanya lama kali keringnya. Nah, itu karena ini tadi airnya. Nah, ada juga supaya cepat, ini agak dibolongin. Bolongin. Mesti kalau tepat Pak Kata Tuhannya, untuknya modifikasi untuk. Bapak-bapak lebih mengerti. Jangan dibakar, ya. Jika mana salah. Hah, nggak salah. Ini cuma hanya contoh. Betul, semua itu hanya contoh. Karena kenapa? Itu, Bapak kan, abangnya harus mintai, kayak itu. Nanti dicabut aja kalau udah kering. Ini kan sekarang belum kering nih. Nah, kita angin-anginkan dulu. Ya, biar bateri matahari. Nanti setelah makan siang, setelah selesai acara, silahkan dibawa pulang. Nanti kalau udah keras, langsung di hop itu. Balau. Alhamdulillah. Semuanya mesti menentukan banknya ditanya kualitas apapun kalau di toko itu pasti lebih kualitasnya lebih bagus. Contoh, ya kan? Masak mie rumah. Ibu kalian ditanya aku di mana? Kenapa nggak ada mie rumah? Pakan. Kita di rumah nggak pakai Ajinomoto, nggak pakai apa-apa. Tapi mesti kali warung kan pakai Ajinomoto itu, kan pakai ampun sih itu. Tapi kalau kita buat kualitasnya sama seperti toko, sama sih kan? Nah, lupa nape? Kau kayak bohnya. Untuk mempercepat. Kayak ini kayak siap-siap makan siang. Dengan cara. Berarti yang manfaat udangnya apa kak? Mudah susu banget, udangnya apa enggak? Mudah, semua mudah diingatnya. Untuk kefe bahannya cuma susu sama biang, ya kan? Sama tempat. Kalau yang ini cuma 3 bahan, 1-3-1 atau 1-1-3. Ya kan? Kualitas sih lontar yang mana? Yang kualitas enggak terlalu bagus. Oh sama, sama. Iya sama. Iya. Mungkin bentuk dan warna. Bentuk dan warna. Kalau kualitasnya sama, kan sama. Nah, ini pakai uang mesti pakai sekilo urea mineral, kemudian 3 kilo semen, 3 kilo garam. Dari segi ekonomi sangat menguntungkan ya. Ini kan kita mudah, murah dan mudah dan dapat dicapai. Maksudnya makna. Cuman yang agak yang agak di itu di Saprodi. Ultra mineral.
Takkan pada hanya karena sudah pernah dicoba di tempat Bang Jafar, nanti orang ingat-ingat takkan ini penting juga. Seperti tadi, kita sudah oke badan kita, tapi kok mineral ini tidak cukupi juga, akhirnya ternaknya kita mengkorona langsung aja daun. Begitu lah kira-kira, mungkin kita mau penyakit. Bu Epi juga lumpuh langsung, karena di tempat aja tidak mencukupi mineralnya. Jadi, ya kurang kalsium. Nah, di dalam mineral tadi, kamu tahu? Oke, okay, ini tentang komposisi apa-apa aja mineralnya. Sudah mencukupi semua, makanya benar tadi lebarnya sama kayak kualitasnya sama. Karena di dalam komposisi yang tadi yang merah itu, yang 1 kg itu sudah ada lengkap semuanya. Pak Bandi, SMK, bangga jantung gak dia? Nah, itu nanti silakan dibawa pulang setelah selesai kita acara ini, silakan kita bawa pulang. Nanti untuk sesi berikutnya makan siang, Kak, ya.